pagi-pagi kedatangan tamu. Beli tiket atau kirim paket Mas? Oh, ambil paket. Mas. Oh, mau mau ngambil paket. Oh, motor. Iya. Oh iya, kemarin sempat terlambat ya? Iya. Iya, maaf ya. Punya 3 sebelah. Oh, 3 sebelah. Karena kemarin ada kendala, Mas. Mohon maaf. Masnya itu. Ambil paket, Bang. Kereta. Tapi beli bensin dulu, Mas. Oh iya. Itu kan dikosongin, enggak ada. Abangnya naik pesawat berarti kemarin. Saya sama istri dia pesawat. Cuma kan beda ini, Pak. Beda waktu lah. Beda waktu ya. Kerjakan apa, Pak Iwan? Kingpin. Oh, kingpin ya. Kingpin di sana. Wah, ini tugas berat. Itu kapas tanda tangan dulu sama Pak Ketua. Dari mana naiknya kemarin, Mas? Dari Kota Pinang. Kota Pinang. Selatan. Labusel. Ya, Labusel. Nah, terima kasih Pak motor. Buat keterangan gitu, Pak. Ya, pokoknya telah terima, telah terima motor plat ini nomor terus nomor HP Mas. Nomor HP. Enggak bisa, Pak. Itu penanya enggak bisa tapi Pak Ketua bisa baca itu walaupun anu. Orang-orang aneh. Terlambat masuknya itu karena rusak. Rusak. Berapa hari berarti bang motornya? 6 hari. Berapa? 6 hari. 6 hari ya. Terlambat karena rusak. Enggak. Ini baru tanda terima dulu. Berangkat sendiri sana. Jadi kalau paket motor diterima itu harus ada surat tanda terima dan tanda tangan juga nomor telepon. Saya ditemani om saya ya karena mau jemput ponakan saya. Hah? Beli bensin ajaran. Utara berarti bang. Sebelah sana berarti. Sana, iya, nyari pinjem sama botolnya tinggal umpang aja. Ya, ya, gitu. Apa Pak Ketua? Enggak tahu sih yang nerek sekali ini mau bawa pelapan aku sih. Apa? Dibawa, hewan atau apa ini? Enggak tidak datang ini obat berapa ini. Pelapan apa? Pelapan apa? Apa enggak tahu. Oh, kok lunang lunang nipu saya ini waktu lagi. Oh, pukul besi. Palu. Palu, saya kira binatang apa kok gerak-gerak. Ayang ini. Kelakuan-kelakuan enggak benar. Kirain apa waktu itu ayo hewan katanya. Apa, Bang? Balasnya. Ayo dia ada balasnya gimana sih? Ya balas saja seperti ini. Oh, yang dari lampu Pak belum datang. Ini dari Palembang. Oh, iya. Dari mana? Bandung. Tahu apa? Thank you.
Kawan lama? Kawan lama, Pak? Gak tahu aku. Itu mungkin yang kemarin cari spare part itu. Oh, iya. Loh, mana kan ngangkat? Ya udah, oke. Diamin aja, ngangkat-ngangkat. Mau ganti kingpin. Bang Adik bersih-bersih kaca. Ini yang belakang kok kemarin atau baru pagi tadi nih Bang Adik? Baru tadi? Tambah glowing ya. Tapi kok kadang-kadang ada yang bersihin kok nggak bersih ya malah putih-putih gitu ya? Masalahnya kenapa Bang Adik? Kalau dibersihkan sendiri tapi kadang-kadang ada yang ngeflek putih-putih gitu. Oh, mau itu karena keseringannya apa Mbak? Oh, kesering dibersihkan? Bersihin pakai pembersihin itu. Oh. Mau putih-putih kan? Iya. Nah, benda yang lagi ini. Kalau putihnya sini, putar-putar ya. Jadi ini dioles dulu, baru pakai air gitu ya? Iya. Ini untuk body pun bisa ya? Iya. Kemarin itu kan baru-baru kemarin kali, kaca, dinding, kulit oh. Semua ini. Saya yang bersihin di sini semua ini, mulai dari semua kaca, iya, kuli, iya. War bersih balik apa ya semua kuning kan apa ya kuning itu hitam dia bersihin gigi pun bisa itu lah bersihin apa gigi? Gigi coba bang, ayo kalau kuning kuning giginya bang parah bersih doang tapi panas 2 hari rontok giginya. Enggak bang, panas memang. Iya boh, pernah nyoba? Kawan. Oh kawan. Ekstrim kali itu. Ini ya, ini mau ganti kingpin nih teman-teman. Nah, kingpin itu posisinya ada di sini nih. Kingpin itu ada di sini nih. Asnya ini ya. Nah ini nih, di dalamnya sini nih kingpin. Ganti kingpin. Biar nggak goyang. Jadi kingpin itu bisa pengaruh dalam misalnya dalam perjalanan kecepatan di antara 70, 80, 90 itu roda gini, gedek. Nah itu bisa jadi karena dari kingpin, bisa juga dari terot juga bisa. Bersih nggak? Woi, bersih. Beda ya. Ini paling berapa bulan sekali bang? Udah lama ini kemarin kayak gini. Udah 6 bulan baru bersihin lagi. 6 bulan ya? Iya. Sering-sering bulan tiap hari ya. Rusak kacanya? Iya. Lapisannya ada ya kaca itu ya maksudnya? Iya. Bersih nih yang ini nih. Apa Pak Iwan? Bisa pasang untuk lepas itulah kan. Oh. Ini ke kanan kiri Pak Iwan, kingpinnya. Kanan kiri bongkarnya. Oh, kanan kiri. Nah, kingpin kanan kiri. Oke ya teman-teman ya, saya akhiri dulu untuk video siang hari ini dari kawasan Pulbis ALS Yogyakarta ya. Jadi di ganti kanan kiri banyak. Bila dari kalian suka dengan video saya silahkan like dan juga subscribe. Tetap semangat, jangan lupa sholat berbagi dan berkarya. Dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas.